Berikut ini cara untuk memasang kartu SIM di HP Samsung. Jadi semua HP Samsung itu apapun seriesnya ataupun tipenya caranya sama saja. Yang penting kalian cari di mana letak slot SIM ataupun tempat ini yang namanya kartu SD. Jadi di sini di sebelah kiri bodinya ada juga kadang di sebelah atas yang ini. Biasanya itu ada slot, kemudian di sampingnya ada lubang. Nah, itu tempat SIM. Jadi caranya silakan kalian cari di kotak tempat kalian membeli yang ini namanya SIM ejector. Silakan dimasukkan di sini, di lubang tempat SIM-nya. Nah, seperti ini, silakan dimasukkan, kemudian ditekan. Ditekan secara perlahan. Nah, tekan agak sedikit kuat sehingga ini lubangnya, maksudnya slotnya keluar. Kemudian ditarik. Bisa kalian lihat seperti ini untuk slot SIM dari Samsung. Jadi caranya itu kita bisa menambah yang namanya kartu SD di sini. Kemudian bisa juga kartu SIM, dual kartu SIM. Masukkan sesuai dengan lekukan kartu SIM-nya yang di sini. Nah, seperti ini. Kalian masukkan sesuai dengan lekukan berapapun kartu SIM yang ingin kalian masukkan. Kemudian setelah kalian masukkan, silakan kalian masukkan kembali kartu SIM-nya di tempat yang sama. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau terbalik, dia tidak akan mau masuk. Jadi kalian balikkan saja HP-nya. Nah, kalau misalnya seperti ini, dia tidak akan mau masuk. Jadi balikkan saja. Baru bisa dimasukkan. Setelah kalian masukkan, tunggu sebentar. Biasanya itu dia akan loading jaringan. Nanti nama operatornya akan ada di sini. Kalau kartunya itu masih aktif. Jadi itu saja caranya. Mau mengeluarkan, cara memasukkan dari sini. Semoga bermanfaat.